Halo guys, selamat datang kembali di channel Sik Plus. Jadi tadi saya pergi ke toko akuarium. Biasalah, saya lihat-lihat ikan di sana dan saya tertarik melihat ikan koi, guys. Dan jadilah saya membeli beberapa ikan koi, guys. Seperti kalian lihat, ini adalah ikan koi ya. Sailor ya. Lihat, ini juga ikan koi. Ini ikan koi murah ya, karena juga masih bayi kayaknya. Harganya cuma Rp3.000. Murah banget kan. So kali ini rencananya saya akan unboxing ikan-ikan ini. Tapi sebelumnya, karena ikan ini baru tiba, jadi saya akan membiarkan mereka beradaptasi terlebih dahulu dengan air yang baru atau tempat yang baru. Dan saya sudah menyiapkan wadah ini, nanti biarkan mereka beradaptasi di wadah ini dulu, lalu kita pindahkan ke kolam. Soalnya kolamnya mau dibersihkan terlebih dahulu. So, mari kita simpan mereka di sini agar mereka beradaptasi. Oh, ini ada, saya beli 3 ekor ya, cuma 10.000. Dan ini juga ada, ini saya beri 6 ekor ya, karena ini bagus banget menurut saya. Dan biasanya ini 15.000 dijual, tapi saya beruntung menemukan yang 10.003. So, jadi saya beli 6 ekor. Lihat guys, lumayan dengan harga 30.000 dapat ikan seperti ini kan. Semoga mereka hidup ya guys. So, mari kita tunggu mereka sekitar 30 menit atau 1 jam ya, sampai mereka benar-benar beradaptasi dengan suhu air yang baru, guys. So, mari kita tunggu aja, guys. So guys, jadi ini sudah lebih dari setengah jam. So mari kita unboxing guys. Tuh, suhu airnya juga sudah pas. Mari kita unboxing dari ikan ini dulu guys. Gak susah ya. Beres guys, kita tuang aja lah langsung. Ini ikan koki sailor. Ada 6 ekor guys semuanya. Ya, lumayan bagus kan. Ini 10.003 guys. Murah banget, tapi bagus banget ini. So lanjut guys, yang ini koki biasa ini.
Saya tidak tahu ya jenisnya apa. Shiro atau Kohaku, tidak tahu. Yang pentingnya saya asal beli aja. Tapi ini warnanya yang paling bagus sih saya milihnya. Ini kayaknya berpotensi bagus nanti besarnya. Mudah-mudahan ya. So mari kita tuang aja langsung ikannya. Ikan koki siro burayak ini seberapa 5 sentian kali ya tuh guys. Jadi inilah guys ikan koki lagi koi, ikan koi yang saya beli di toko akuarium dengan harga 10.003. Jadi ini ada 9 ekor semuanya guys. Ada ikan koi sailor silver ya, ada yang gold juga, ada yang anak koki biasa. Ini shiro kayaknya, gak tahu ya. Murah meriah guys, 10.003. Itulah guys unboxing kita. Ini akan saya pindahkan ke kolam. Tapi sebelumnya saya akan membersihkan kolamnya terlebih dahulu. So kita lihat nanti pas pelepasan ke kolam ya guys, sesudah kolamnya saya bersihkan. So guys, jadi saya sudah membersihkan kolamnya dan sekarang saatnya kita memindahkan ikan koi ini guys. So kita pindahkan aja satu persatu guys. Lihat mana dulu ya. Yang ini dulu guys. Kita pindah. Semoga dia betah guys. Kita lanjut lagi guys. Kita pindah lagi guys. Dua ekor, lanjut lagi guys. Wah ini silver ya, cakep banget ya. So kita pindahkan aja langsung guys. Lihat dia beradaptasi. Nah, ini koi guys. Koi ini kayaknya bagus ini. So pindahkan guys. Lanjut lagi. Ini koi. Ini shiro, 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 gandeng. Shiro guys, lihat kita pindahkan langsung. Tiga lagi guys. Ini super lagi. Kita lanjut guys, cepat
kita. Tinggal satu lagi, guys. Airnya. So guys, sudah semuanya. Semoga mereka bisa bertahan hidup sampai besar dan bergabung dengan ikan-ikan yang lain. Lihat, bagus sekali guys. So karena sudah mulai hujan, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.